Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku, Pikum. Masih betah untuk stay di rumah aja kan? Bisa keluar, tapi please untuk kegiatan yang adem saja. By the way, keadaan pandemi seperti ini yang entah kapan akan selesainya memang asli sih bikin kita tuh merasa jenuh, bosan, bahkan stres. Banyak banget hal yang kita rindukan, misalnya nih silaturahmi, main bebas sama teman-teman, kumpul keluarga dengan bebas dan nyaman, traveling, nonton bioskop, dan tentunya nongkrong di kafe. Menikmati kopi memang bisa jadi cara untuk me time yang ampuh karena kandungan kafein ini bisa bikin kita relax. Tapi karena nongkrong di kafe dibatasi, kita menikmati kopi di rumah saja dengan cara yang berbeda. Cara kopi yang anti mainstream. Kita bersantai ngopi dalam serangkaian produk Scarlett. Scarlett merupakan sebuah produk brand lokal dari produk body care dan face care asli Indonesia. Produk dari Scarlett ini tuh ada dua macam, yaitu perawatan muka dan perawatan badan. Ada serum, facial wash, dan krim wajah. Serta produk body care-nya tuh antara lain body scrub, sabun mandi, dan juga body lotion. Kalian penggemar produk Scarlett yang lagi ngetren ini kan? Sekarang ada produk terbarunya, Scarlett Perfect Coffee Edition. Dalam bentuk body scrub, shower scrub. Sekali coba, aku tuh langsung jatuh hati banget sama produk Scarlett ini. Berbeda dengan dua varian sebelumnya yang sudah aku review, ada di video nanti aku tayangin kalau kalian belum nonton, yaitu Romansa dan Pomegranate, kini Scarlett Body Scrub memilih rasa kopi. Aku coba review lebih detail ya, tonton videonya sampai habis. Nah, ini dia nih produknya, ada 3 macam. Tapi kalau yang rasa kopi itu hanya 2, yaitu body scrub dan body shower. Ini kenapa aku plastiknya tuh kayak gini? Karena aku pakai mandi di kamar mandi, nggak mau stikernya itu jadi luntur kena air, jadi aku lakbanin putih lagi. Dan untuk hand bodynya ini tuh yang varian Jolly. Walaupun ya hand bodynya varian Jolly, tapi ini satu rangkaian yang baru dari Scarlett. Aku review mulai dari body scrubnya dulu ya. Body scrubnya coffee ini tuh sama persis sama varian yang Romansa dan Pomegranate. Wadah berwarna coklat bening dengan ukuran 250 ml. Desain gambarnya simple namun terlihat elegan. Wadah ini selain berisi informasi tulisan brand Scarlett dan varian coffee, ada banyak informasi lainnya juga seperti tanggal produksi dan expired, hologram, dan kode QR, komposisi produk, dan cara penggunaannya. Jangan khawatir pakai Scarlett, karena semua produk Scarlett ini tuh sudah ada BPOM-nya. Kalian bisa cek dalam kemasannya ada kode QR, dan kalian bisa langsung cek nomor itu. Selain itu ada hologram yang bisa kalian cek keaslian produk ini. So, nggak usah khawatir. Dan kalian tuh bisa membedakan mana yang produk asli atau nggak produk palsu. Oh ya, buat kita yang muslim bisa makin tenang pakai produk ini karena Scarlett ini tuh ada logo halalnya. Ini dia. Tekstur dari body scrub coffee ini tuh padat. Dan butiran scrub coffee ini tuh lembut. Asli, aroma kopinya ini tuh enak banget. Tuh ya kan, seperti ada aroma tiramisu manis gitu. Kayak berasa ini tuh bukan kopi tapi bisa dimakan gitu. Keren banget sih Scarlett bisa keluarin varian terbarunya itu. Dan yang aku suka gak cuma aromanya aja, tapi body scrub ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E.
memiliki manfaat antara lain membantu eksfoliasi dengan mengangkat sel kulit mati, melembabkan dan meningkatkan hidrasi kulit, membantu mencerahkan kulit, membantu tubuh jadi lebih rileks dan melancarkan aliran darah. Cara pakai body scrub ini cukup digunakan 1-2 kali dalam seminggu. Usapkan ke seluruh tubuh, diamkan 2-3 menit, lalu gosok. Dibasuh ini. Dan yang terakhir, bilas dengan air. Pengalaman aku setelah pakai beberapa kali body scrub ini, badan tuh terasa lebih bersih dan sehat tentunya. Namun yang paling membuat aku senang tuh adalah aroma coffee-nya yang benar-benar membuat rileks. Orang rumah tuh kalau aku taruh ini sama ini di kamar mandi pasti udah jadi berbuta. Yang kedua ini tuh body shower. Setelah menggunakan body scrub, dilanjutkan dengan body shower ini untuk mandi. Asli ini tuh enak banget, bikin berasa mandi kopi. Kita review mulai dari packagingnya. Packaging dari Scarlett Brightening Shower ini sama dengan seri sebelumnya, yaitu Mango, Pomegranate, dan lainnya. Botolnya bening dengan emboss tulisan Scarlett dan ukuran 300 ml. Di luar botolnya terdapat tulisan yang berisi informasi, expired, komposisi, produk, serta informasi legalitas produk. Salah satu nilai plus dari semua produk Scarlett ini adalah informasi tentang legalitas dan kehalalan produk pada kemasan. Hologram dan kode QR bisa langsung kita scan untuk mengetahui keaslian produk. Selain itu, ada juga kode QR untuk scan BPOM atau kita bisa langsung cek dengan nomor yang tertera di sini. Tekstur dari shower scrub ini tuh, kita coba. Tuh. Cairan dari brightening shower scrub ini tuh memiliki scrub yang lembut, berwarna biru merah. Aroma kopinya tuh sangat enak banget dan bikin kita relax. Busanya juga berlimpah meski sedikit kita tuangkan. Dan ini tuh gak cuma wangi, pastinya mengandung yang bagus untuk kulit, yaitu glutathione, vitamin E, dan BHA yang bermanfaat untuk membersihkan badan dan eksfoliasi, yaitu pengangkatan sel kulit mati. Selain itu, membuat kita rileks, kulit menjadi lebih lembab dan lebih harum. Pengalaman aku setelah memakai shower scrub ini tuh benar-benar busanya melimpah, bikin mandi jadi lebih berkualitas. Selain itu, bikin badan lebih bersih, kulit makin cerah, aroma kopinya tuh enak banget. Orang rumah tuh lagi-lagi berebutan ini sama ini. Terakhir, aku mau mereview body lotionnya varian Jolly. Setelah memakai serangkaian Scarlett Perfect Coffee Edition, badan tetap butuh lotion penutup biar perawatan kulit kita tuh makin sempurna. Scarlett ini belum ngeluarin produk body lotion yang varian kopi. Tapi ini tuh bau Jolly-nya itu tuh jujur pas aku awal coba tuh manis gitu, mirip kayak kopi sih. Ini wajar disandingkan satu variasi dengan varian kopi. Oke, dimulai dari kemasannya. Body lotion varian Jolly ini tuh sama dengan shower scrub, botolnya bening, ukuran 350 ml, dengan emboss tulisan Scarlett. Yang membedakan di bagian ini tuh tutupnya saja yang terbentuk pump, yang dilengkapi dengan kunci open dan stop. Ini bermanfaat banget biar memudahkan kita tuh agar nggak tumpah kalau nggak sengaja kepencet. Legalitas dari semua produk ini tuh gampang banget dicek. Nah, tinggal lihat keterangannya dalam kemasannya aja. Ada hologram atau kode QR. Kita bisa tahu barang ini tuh asli atau enggak. Untuk cek BPOM-nya tuh Body Lotion Jolly ada di sini juga. Nomornya.
ada logo halalnya. Jadi semua produk Scarlett itu tuh berlogo halal. Tekstur dari body lotion varian Jolie ini berwarna baby pink, mudah diratakan dan tidak lengket di kulit. Ada kandungan koji ecit yang terbukti mampu mengatasi hiperpigmentasi dengan meratakan warna kulit, memudarkan bintik-bintik hitam sehingga warna kulit cerah merata. Ini aku pakai di tangan kiri dan yang di kanan aku belum pakai ya. Bakalan kelihatan tuh bedanya. Selain itu ada kandungan lainnya yaitu glutathione, vitamin E dan niacinamide yang berfungsi untuk menyehatkan dan mencerahkan kulit. Body lotion ini tuh Floriental Gourmand yang terinspirasi dari parfumnya CSL Black Opium. Setelah aku pakai body lotion ini tuh wanginya bunga-bunga indah dan ini tuh perbedaannya. Ini lebih cerah karena ini tuh kayak kusam. Untuk harga dari masing-masing item ini tuh sama seperti varian yang lainnya yaitu Rp75.000. Dan kalau kalian mau beli dan tentunya pasti asli, aku ada linknya di bawah, aku tulis di deskripsi box, jadi kalian bisa tinggal klik. Jadi gimana, gak bisa nongkrong di kafe sambil ngopi-ngopi, kita me time aja di rumah pakai serangkaian dari Body Scarlett varian coffee. Oke, segitu aja video dari aku. Kalau kalian udah coba dan merasakan manfaatnya, atau kalian yang tadinya ragu tapi setelah nonton video ini kalian jadi okay, gak ragu nih beli, tulis di kolom komentar juga ya biar aku tahu. Dadah, assalamualaikum.